Batu, selamat pagi. Di sini kita akan membahas soal TPA SIMAK UI. Jadi ini tips untuk kalian yang akan melaksanakan SIMAK UI atau ujian-ujian mandiri lainnya. Jadi soalnya itu gak bakal beda jauh lah TPA-TPA-nya tentang matematika dasar. Nah, di sini ada sebuah soal. Kalian jangan dulu lihat pembahasannya. Coba kalian kerjakan dulu gitu ya. Di sini ada nilai dari 2 pangkat min 14, 2 pangkat min 15, ditambah 2 pangkat min 16, ditambah 2 pangkat min 17 dibagi 5. Nah, nilai dari ini adalah N kali dari 2 pangkat 17. Maka berapa nilai N? Di sini ada sebuah kata kunci, yaitu 2 pangkat 17. Nah, berarti semua eksponen di sini ada hubungannya dengan 2 pangkat 17. Kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan, 2 pangkat min 14 itu kan sama aja dengan 2 pangkat min 17 ditambah 3 kayak gitu. Atau 2 pangkat min 17 dikali 2 pangkat 3 kayak gitu kan. Nah, kemudian 2 pangkat 15 ya tinggal diubah aja. Berarti 2 pangkat min 15 ini 2 pangkat min 17 ditambah 2 kayak gitu kan. Jadi semuanya harus pangkat 17 disamakan. 2 min pangkat 17 dikali 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat min 16 sama dengan 2 pangkat min 16 tambah berapa? 1 ya kan? 17 tambah 1 kayak gitu. Nah, berarti kan ini 2 pangkat min 17 dikali 2 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat min 17 sama dengan apa ya? Sama dengan 2 pangkat min 17 kayak gitu kan. Nah, kalau udah kita dapat hasil kayak gini semua, kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya. Oke, tadi kan persamaannya 2 pangkat min 14 ditambah sampai dengan 2 pangkat min 17. Berarti kita ubah nilainya. 2 pangkat min 17. Oke, sorry. 2 pangkat min 17 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat min 17 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat min 17 dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat min 17. Kemudian kita keluarkan 2 pangkat min 17-nya, kayak gitu kan. Nah, berarti ini kan tinggal tambah nih. 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Ini kan 2 pangkat 0 ya. Sama aja dengan dikali 2 pangkat 0 atau 1. Nah, dibagi 5 kan nanti hasilnya. Dibagi 5. Oke, ini kita bagi 5. Berapa? 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4. 2 pangkat min 17. Ini kan 8 tambah 4 tambah 2 gitu ya, dibagi 5 kayak gitu. Oke, sorry, tadi kan ini 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 itu 1, berarti kita tulis aja di sini. Sorry, nanti hasilnya jadi ada dong. Kali 2 pangkat 0. Oke, berarti ini juga harus kita ubah. Tambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Oke, berarti di sini 2 pangkat min 17 dikali 15 bagi 5. 15 bagi 5 itu kan 3. Berarti 2 pangkat min 17 kali 3. Nah, tadi kan soalnya adalah N kali dari 2 pangkat min 17. Berarti N kali 2 pangkat min 17. Berarti nilai N itu sama dengan 3. Berarti jawabannya yang C. Nah, sekarang kalian coba pelajari, coba jawablah di kolom komentar soal yang ini. 3 pangkat min 16, 3 pangkat min 17, 3 pangkat min 18, 3 pangkat min 19. Pertanyaannya sama, N kali dari 3 pangkat min 19. Berarti ini harus dijadikan 3 pangkat min 19 semuanya. Oke, sampai berjumpa di soal-soal selanjutnya.